saya putar kemari ya lur. Nah, ini yang saya putar ya. Nah, ini kalau itu diputar dia bergeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Robi Juan. Di video kali ini saya mau bertutorial tentang cara penyetelan platina dan ukuran celahnya ya lur. Oke, yang pertama kita posisikan. Nah, pinggulan ini ya. Nah, posisi pinggulan ini platinanya itu tidak saling bersentuhan yang ini. Nanti kita posisi nyetelnya di bagian pas pinggulan ya lur. Nah, posisi sudut sini dan ini tidak bersentuhan ya. Nanti kita cara penyetelannya, kita kendurin baut yang ini, opening plus dan yang belakang. Setelah itu dikendurin, kita nyetel dari sini menggunakan opening win ya lur. Menggunakan opening win. Buat ukuran celahnya itu paling 60-an ya kalau menggunakan buler. Nah, kalau terlalu renggang nanti mobil ngelitik, dan kalau terlalu rapet mobil starter gampang, cuman tarikannya agak berat. Jadi kita mencari setelan enaknya saja. Nah, ini juga bisa lur ya, putaran ini buat setelan apur juga ya. Misalkan kita tidak mau nyetel platina, apa mobil ngelitik, kita kurangin dari sini bisa. Nah, ini yang bergeser tubuh sini bisa muter kemari ya lur. Nah, ini yang saya putar ya. Nah, ini kalau itu diputar dia bergeser. Ini kalau ke kiri itu menah ya. Misalkan litik kita putar ke kiri, dan misalkan terlalu berat kita putar ke kanan. Jalan vakum ya yang dari sini ya. Nah, ini kalau mobil tarikannya agak berat kita putar ke kanan, dan misalkan mobil ngelitik kita putar ke kiri. Gampang dipahami ya lur. Kita ulangin lagi, posisi penyetelan platina kita sudut ini dipertemukan sini ya. Nah, jadi benggolan sini ya, ketemu benggolan, ketemu sudutnya platina. Nah, kalau bertemu, nah di sini itu ini tidak nempel ya, atau renggang. Ini tidak nempel. Kalau misalkan kita sudah setel, pengapiannya hilang, nah kita bikin rapet. Posisi kontak kita mainkan sini ya. Tapi yang pasti di sini udah ada setrum masuk dari kontak. Ini kalau buat kondensor, ini kan seperti resistor ya, penghambat ya. Ini kalau mati biasanya mobil meledak-meledak, tidak mau digas, biasanya dari kondensornya. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.